Halo guys, selamat sore guys. Ini di depan saya ada satu buah unit Kia Carnival, bisa dibilang mobil gajah ya guys, karena mobil ini itu sangat besar ya guys. Nah, bisa muat banyak keluarga ini guys. Ini tipenya GS. Ini grillnya chrome ya guys, chrome Kia. Ini asli chrome. Terus kalau ini lampunya ini burem, nanti tinggal dipoles saja bersih. Terus ini ada variasi chrome kalau ini. Ya kanan kiri. Terus itu ada spion chrome. Nah, itu ya, guys. Terus ini plat AA Wonosobo ya, guys. Itu ada lampu proji variasi kanan kiri ya, guys. Nah, itu, guys. Proji variasi. Dan ini ada lampu LED juga, variasi juga. Terus ini ada kecerutannya dua ya guys. Itu wipernya pakai banana masih ori ini. Ini masih kaleng, tinggal dipoles saja bersih. Ini masih ori ya guys. Nah ini bodinya kita coba ini guys, ini joknya bisa diputar ya guys. Ini kita coba dari depan dulu guys. Ini coba kita starter. Ini guys, bunyi ya guys. Kita starter jeng ya guys. Ini nyala semua speedometernya. Ini lampu sein baya, ini nyala guys. Terus ini ada lubang. Nah ini guys, ini tipe matic ya guys. Ini tahun 2000, surat komplit, pajak jalan. Ini sunroofnya ini ada. Nah ini cari tutup. Ini kayaknya ada yang apa itu? Akhirnya kecil udah bisa buka. Ini ada masih ada. Ya. Ini ada buat kacamata. Ini sunroofnya yang sebelah kiri ada kacanya ya guys. Nah ini yang sebelah kanan masih ada ori. Terus spionnya ini masih ori utuh. Nah ini bagasinya guys. Nah ini laci penyimpanannya. Ini airbag, dan ini juga airbag. Ini ada kontrol audio. Kebetulan ini audionya mati. Nah ini guys, ini AC-nya nyala dingin. Ini guys, nah ini nyala semua. Sini. Ini guys, ini nyala guys, lampunya guys. Ini ada buat nyimpan apa, kanebo atau uang di sini. Nah ini buat rokok, penyimpanan rokok. Dan ini kemarin habis servis, servis di Kudamas Semarang tanggal 27 bulan 11 2021. Ini habisnya 533 tambah 335, sekitar 880 guys. Ya 800 lebih ya guys, hampir 900. Terus ini kemarin waktu di Semarang saya isi Pertalite full 540.000 ya guys. Nah ini guys, memakan BBM Pertalite 70 liter. Nah, tangkinya sangat besar banget karena guys. Nah, ini penampakannya seperti ini. Ini bisa buat air. Nah, ini aqua. Nah, bisa pakai di sini atau taruh di sini. Nah, bisa ya, guys. Di sini juga ada lacinya juga sini. Nah ini bisa buat tempat-tempat apa gitu. Ini buat rokok,
buat ngecas USB atau bagaimana. Ini seperti ini. Ini kita coba matikan dulu guys, karena ada Satria. Nah ini kita menuju ke tengah ya guys. Ini tengah, joknya bisa diputar. Kita ke belakang dulu guys. Ini guys penampakannya sudah kita buka full. Nah ini guys, ini sliding door kanan kiri ya guys. Ini joknya bisa dilipat, ini bisa dilipat, itu bisa dilipat juga. Jadi bisa muat banyak guys. Ini kita tarik mundur dulu. Nah itu joknya bisa diputar. Ini kita coba, ini kita balikkan lagi ininya, karena salah tangan satu pak. Kayak pak joknya ditarik munggah pak, ini pak, ini munggah ya pak, tarik ya, saya tarik munggah pak, tarik munggah, tarik munggah, munggah, tarik munggah, munggah, tarik ini lo. Nah ini ya sekali. Nah ini guys, nah 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 ini guys, kita bisa maju mundurkan enggak guys, ini joknya. Nah, ini seperti ini guys, tarik nih pak, ini bisa karena saya sama Nova enggak bisa, ini joknya saya puter ya guys. Ini guys, joknya kita putar. Kita menuju ke yang sebelah kiri, ini sebelah kanan, kita putar juga joknya guys. Nah ini guys, ini bisa dilipat. Nah ini Satria Nova bisa. Neva, Eva, yo angkat. Nah ini guys penampakannya guys. Tapi ini ada flashnya satu-satu. Ini guys, ini setiap jok ini ada AC-nya juga satu-satu, terus ada handle-nya juga. Nah, ini ada lampunya juga. Ini ada handle-nya setiap jok kanan kiri belakang tengah. Nah itu ada ya guys. Nah itu kacanya juga bisa dibuka lewat belakang atau buka lewat depan, elektrik juga bisa guys. Nah itu kacanya yang kanan kiri itu ya guys. Terus apa lagi guys, masih ori ya guys. Ini lapnya masih ori ya guys. Ini bisa langsung mundurkan. Tuh belakang ini ada penyimpanannya ini. Ini buat naruh-naruh apa yang di belakang. Nah itu guys, buat naruh HP atau apa itu bisa. Itu buat air yang sebelah kanan belakang juga ada, itu air dan juga audio. Kalau mau buat yang belakang, yang tengah itu bisa dilepak, bisa dilipat, dan bisa buat makan atau buat naruh apa itu ya guys. Nah ini penampakannya sebelah sini. Terus ini belakang juga udah ada colokan USB buat ngecas, apa colokan buat ngecas. Ini setiap jok ada ininya ya guys. Nah ini guys stresnya guys, Captain Sep ya guys. Nih dokar balap Satria Cinta ya guys. Ini kita coba menjauh. Tutup ya guys.
Ayo Pak, numpak Pak. Numpak Pak. Nah ini penampakannya. Nah ini ada, masih ada ini truk-truknya. Ini buat naruh barang-barang di atas. Sudah ada ini guys. Nah ini sudah ada ya guys. Ini 4. Apa? Ini guys, masih ori ya guys. Ayo, lupa. Nah, udah guys. Kita mau perjalanan pulang. Monggo yang berminat bisa hubungi di 08 22 99 318 333. Suaranya sangat halus ya guys, mesinnya guys masih ngembun, keluar air ya guys kalau pagi ya guys. Kita mau berangkat pulang guys. Udah ya guys, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Ikuti terus perjalanan-perjalanan saya bersama dokar-dokar balap saya. Nah ini guys, kita mau pulang guys. Ini tadi kita habis dari makam Bundan Kejawen. Nah itu tadi tempat ziarah. Kalau mau ziarah di sini itu tadi ya guys. Tuh rumah saya di situ. Kalau mau tahu nanti tinggal, kalau sudah sampai situ tinggal ikutin YouTube-nya sampai rumah guys. Nah, ini guys. Ini juga ada wisata juga. Ziarah itu ada tiga ya guys. Joko Tarub. Nah, ini Joko Tarub. Terus Bundan Kejawen yang tadi kita syuting, terus sama Ki Ageng Selo. Nah itu kalau tempat ziarah. Kalau tempat wisata di sini itu ada air terjun Widuri. Nah itu dekat-dekat semuanya guys. Nah, paling sekitar 5-10 menit nyampe. Nah terus ada kolam renang juga, air terjun Bun Blimbing dan lain-lain ya guys. Halo guys. Halo guys. Ini kita. Halo guys. Pulang. Nih pertigaan kanan ya guys. Guys. Ini sana. Kanan akan kiri kan. Pas wah, mundur wah. Guys, itu guys kandangnya dokar balap. Ini ya guys, ini sudah sampai. Nah ini kita sudah sampai guys. Nah sini ya guys, ini kita mau jalan-jalan ke sana guys. Nah, pemanasan ya guys, udah malam. Kemarin syuting di sini juga. Oke guys, siap touring. Jalan-jalan yuk. Touring. Udah guys. Nah itu pintunya dibuka, bunyi dong 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 dong. Nah ini guys, pas pak jebol lho pak. Nih Kia Carnival, bahasanya bunyi ya guys, power steering guys.
Udah guys, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Nah, yang berminat, ini lokasi Gerobokan Purwodadi di Jawa Tengah. Tak jelaske ya guys. Dusun Barahan, RT 6, RW 3, Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Nah, udah jelas ya guys. Nah, surat komplit pajak jalan plat Wonosobo. Oke guys.